Hasil pertandingan, babak kualifikasi, BNI, Indonesia Master 2023. Alfi Wijaya Hairullah berhasil mengalahkan pemain India, Dhruv Kumar, dengan skor 21-13 dan 21-11. Johannes Saut Marcelino berhasil menang atas pemain India, Subhana Kardei, dengan skor 21-17 dan 21-8. Jason Chris Alexander berhasil mengalahkan pemain Malaysia, Samuel Lee, dengan skor 21-18 dan 21-12. Tegar Sulistio berhasil mengalahkan pemain Australia, Ricky Tang, dengan skor 21-16, 16-21, dan 21-15. Bodi Ratana Teja Gotama harus kalah dari pemain Malaysia, Tan Jia Jie, dengan skor 16-21, 21-17, dan 17-21. Muhammad Reza Al-Fajri harus kalah dari pemain India, Raffi Raffi, dengan skor 17-21 dan 19-21. Deswanti Hujansi Nur Tertiati berhasil mengalahkan pemain Hong Kong, Saloni Samirbai Mehta, dengan skor 21-18, 21-23, dan 21-18. Aisyah Satifa Fatetani berhasil mengalahkan pemain Malaysia, Kasturi Radhakrishnan, dengan skor 21-17 dan 21-10. Kayla Legiana Agata berhasil mengalahkan pemain Jepang, Akari Kurihara, dengan skor 21-17 dan 22-20. Gabriela Melani Moninka berhasil mengalahkan pemain India, Saksi Gahlawat, dengan skor 22-20 dan 21-18. Ruzana harus kalah dari pemain Jepang, Shiori Saito, dengan skor 14-21, 21-15, dan 18-21. Tasya Farah Nailah harus kalah dari pemain Chinese Taipei, Hung Yiting, dengan skor 21-14, 15-21, dan 15-21. Di babak kualifikasi ganda putri, Meisa Rizka Fitria, Maulida Aprilia Putri, berhasil mengalahkan wakil Filipina, Aira Maen Nicole Albo, Ramos Susmita Angelique, dengan skor 21-16 dan 21-9. Di final kualifikasi ganda putra, Muhammad Al-Farizi, Nicolaus Joaquin, berhasil mengalahkan wakil Chinese Taipei, Chang Kaixiang, Chen Yuche, dengan skor 21-14 dan 21-15. Di babak kualifikasi ganda campuran, Rafli Indah berhasil mengalahkan pasangan Chinese Taipei, Chen Sengfa, Lin Jiyun, dengan skor 21-17 dan 21-13. Namun sayang, di babak final kualifikasi, Rafli Indah harus kalah dari pasangan Chinese Taipei lainnya, Ming Chelu, Hung Ensu, dengan skor 21-18, 15-21, dan 18-21. Di final kualifikasi tunggal putra, pemain Indonesia, Johannes Saut Marcelino, berhasil mengalahkan pemain India, Arunes Hari, dengan skor 21-13 dan 21-12. Jason Chris Alexander berhasil mengalahkan pemain India, Parupali Kashyap, dengan skor 21-14 dan 21-17. Alfi Wijaya Hairullah harus kalah dari pemain Thailand, Panichapon Tirarasakul, dengan skor 13-21, 25-23, dan 13-21. Tegar Sulistio harus kalah dari pemain India, Raffi Raffi, dengan skor 17-21 dan 8-21. Di final kualifikasi tunggal putri, Deswanti Hujansi Nur Tertiati berhasil mengalahkan sesama pemain Indonesia, Aisyah Satifa Fatetani, dengan skor 21-16 dan 21-17. Kayla Legiana Agata harus retired saat melawan pemain Hong Kong, Losinian Happy, saat kedudukan skor 12-21. Dan Gabriela Melani Moninka harus retired saat melawan pemain Jepang, Shiori Saito, saat kedudukan skor 13-21. Dengan demikian,
Wakil Indonesia, yang berhasil lolos ke babak utama, adalah Johannes Saut Marcelino, Jason Chris Alexander, Deswanti Hujansih Nur Tertiati, Muhammad Alfarizi, Nicolaus Joaquin, dan Meisa Rizka Fitria, Maulida Aprilia Putri.